Dinar Raga Mieling Hari Pahlawan, Satgas Citarum Harum melakukan mangrebu-rebu tangkal di sepanjang Bantar Walungan Citarum, anu pernahna di Kecamatan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung. Eta ketak melak tatangkalan kalawan walat rateh, disorang ke ngemploh kendai babantar walungan, serta ngajaga sangkan tanah hente erosi. 7400 binih tangkal di Pelak Kelawan Walatra Kusatuan Tugas Citarum Harum di Sapanjang Babantar Walungan Citarum anu pernahna di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Eta kegiatan melakukan tatangkal lantai dilakonan di Nararagami Eling Hari Pahlawan. Eta kegiatan melak mangrebu-rebu tatang teh di lakonan kumang pirang elemen masyarakat di TNI, mahasiswa, siswa SMP tepika masyarakat anu nganjrek di Sabuderen Bantar Walungan Citarum. Di Namprona eta kegiatan ke disorang di sababar halalawak sejena, nyaita Andir, Bojong Malaka, Pesawahan, serta Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung. Lianti melakukan tatangkalan satuan tugas Citarum Harum ke Bebejehna nyorang normalisasi walungan make dua unit ekskavator. Di neta acara G, petugas nyorang sosialisasi dengan penting mengajaga kebersihan walungan Citarum. Selamat pagi, hari ini kita melaksanakan sosialisasi program Citarum Harum daya sektor 7 tahun anggaran 2020 yang bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan, di mana kegiatan hari ini kita disamping sosialisasi, juga mengenalkan kepada masyarakat progres yang telah dicapai oleh program Tarum dan masalah-masalah yang belum diselesaikan. Yang kedua, kita akan menanam pohon vetiver sebanyak 7.000 dan menanam pohon keras sebanyak 400 batang pohon. Di nanas nasnya kegiatan melakukan tatangkalan mareng jeng Mialing hari pahlawan teh di kokolaken kerengemploh kendai walungan citarum serta ngajaga kontur tanah sangkan te erosi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.